Inside Plaza. Kali ini ikutannya gue ada di daerah Pamulang ya, di My Burgers. Buat kalian yang suka burgers, kalian harus kesini. Jadi kalian bisa order di sini, bisa drive thru tentunya. Oke, penasaran seperti apa? Pantengin di sini. Nah, ini dia tempatnya. Gue ada teman gue di sini, ada Buana. Ayo masuk yuk. Buana, apa kabar? Duh, baik, baik. Ada ownernya nih. Halo bro. Bang Pekur, apa kabar? Baik, 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 baik. Baik ya. Mau ngapain kita di sini, Buana? Ada apa sih? Cip-cip burger. Burger? Burger? Ya, kalian harus coba ini. My Burgers. Ini apa nih bro? Yang ngebedain dari tempat ini apa nih bro? Ini sama semua, ini satu ini produk. Sama semua. Ini satu produk, tapi best seller ini? Iya. Ini rate harga berapa kalau berapa? Ini 26.000. 26.000? Paling mahal berapa? 15. 15.000? 15.000. Sampai okay. Paling mahal kita di 38. 38, oke. Okay. Yang 26 ini apa nih? Itu ada beef cheese, ada beef teriyaki lagi tambahan di atasnya. Oke. Buana. Ya, let's go. Ya, baik. Kita open dulu, kita open. Ini kasih ya. Wah, udah kayak gini menunya. Wah, bagus sih. Bumbu buana tuh. Kalau ini beef ya? Ayo, beef, cheese, pakai teriyaki. Wah, enak tuh. Langsung sampai deg-degan gue. Yeah. Halal ya? Halal. Dijamin 100% halal. 100% halal. Kita unboxing dulu ya. Unboxing. Dibuka dulu. Sausin dong. Ini 26 nih ya? 26. Berarti ini yang middle rate nih ya? Middle rate-nya. Oke. Kalau yang 36 ya? Iya, 38 itu 38 apa tuh? Double beef, double cheese. Oke. Okay. Terus dia ada egg-nya. Pokoknya paket lengkap di paket lengkap, pakai telur, pakai beef teriyaki lagi di atasnya. Premium gua. Gua kayaknya pindah situ deh. Iya kan? Kita sama Om Pekul deh. Sini, sini, sini. Siap-siap tisu. Yoi. Nasi, bisa. Ini orang daerah apa sih? Beef, beef kerasa. Cheese-nya juga ada. Handmade ini bukan serius. Iya. Handmade. All item handmade kita bikin. Ada ini juga apa? Onion apa namanya? Oh ya, yeah. Kita pakai onion karena ya yeah. Beef teriyakinya itu sudah teriyaki, beef sama onion kita masak. Kalau mau order kayak gini bisa di mana bro? Untuk sementara gue dari Instagram sama WhatsApp aja bro. Oke, ada di mana? Bisa diucapin nggak? Mungkin para pendengar Inside Plaza di sini yang dengerin pengen order. Langsung add aja add My Burgers ya di Instagram. Semua menu, semua testimoni semua ada di situ. Ada di situ. Ntar ada di sini. Gue sini. Oke. My Burgers. Pokoknya ya. S-nya ada 3. S-nya. Nah, itu dia yang bedain kita My Burgers. S-nya 3. Itu kenapa sih? Bukan jadi sebenarnya kan? Burger yang sangat sederhana. Burgers yang sangat sederhana. SS. Sangat karena sederhana. Karena gue makan burger di mana-mana yang termasuk yang pinggiran itu untuk harga 15.000 gue dapet rasa yang ya nggak beres lah menurut gue. Terus yang lo kurang ada rasa kepuasan ya. Benar. Harga segini nih padahal harusnya bisa dapetin lebih dong. Dan lo kalau mau enak lo range burger itu sekarang 50.000. Ya. Itu jadi ya. Di sini aku pikir yuk yang kelas bawah juga yuk makan okay. Burger udah bisa dan lo rasain dapat enaknya. Okay. Buana, ayo dong sedikit info dong buat para pendengar Inside ya. Plaza gimana? Gimana Buana? Ya sebelumnya mau nanya juga ini beefnya handmade. Handmade. Ya kalau beefnya sih lembut ya tekstur lembut jadi kayak nggak kerasa ada dikunyah di mulut tuh nggak kerasa ada kayak keras kayak urat gitu okay. Gimana okay. Jadi tekstur lembut. Terus ada mayonesnya juga kerasa, sama ini ya onion ya namanya ya. Oke. Okay. Terus satu lagi tekstur dagingnya sih dibandingin yang burger yang lain ini agak tebal. Tuis. Pokoknya kenyang lah ya. Harga ya, segitu lo kenyang. Bagi gua ini kenyang sih daging setebal ini. Oke. Okay. Rate biar dari 4 sampai 10 lo kasih berapa nih rate nya? Menurut lo nih? Ya.
gua sih ya nggak terlalu sering makan burger, cuman ya kalau ini sih dari rasa agak sama rasa sih boleh lah 9 8,5 sampai 9. Thank you. Para pendengar dari Insight Plaza, lo harus order ya kan, tuh lihat buana aja lahap cuy makannya. Iya kan, lo tau aja gue. jadi gue bongkar dikit nih, nah, sebenarnya ini ada satu bumbu resepi yang mau gue sebutin. Oke. Cuma yang gue sebutin penil, ya. Di situ ada mayones, ada apa, cheese sauce, dan ada bumbu resepi dari gue sendiri. Tadi udah dibilang katanya pedes. Gak pedes sih. Lembut rotinya kok. Iya. Ini mantap, yang paling gue udah berapa kali coba sih. Gue udah berapa coba beli roti ini. Ini sampai lu bisa ngelepas ini bestsellernya, berapa kali nyoba rumusnya, resepnya? Resepnya sih gak lama, gue nyoba ini resep kurang lebih sebulan. Gue sebulan gue bikin lempar sana lempar sini, sebulan lempar sana, invite teman ke sini suruh cobain. Begitu feedbacknya bagus, baru gue berani lu mulai dia untuk masarin, lu masarin. Karena ya apa, kalau nyebut kita dengan brand yang lain, itu ada sebenarnya kalau lihat di Instagram. Itu gue gak sempet ngedit. Itu satu merek tertentu kesebut sama satu anak kecil. Karena anak kecil itu kan polos ya. Dia bikin, dia bilang gini, oh enak Pi. Dikiranya itu dari merek yang sudah terkenal yang ada di Indonesia. Merek lokal juga kan? Bukan. Oh, luar. Gue kira yang perempatan ya. Perempatan. Yang rame. Yang dulu. Sekarang bisa. Ini enggak kok, enggak masuk kok. Iya, tapi gue gak tau deh si Aryo edit kita juga. Tetep masuk lagi dong aja. Gue soal kagetnya itu, cuma mau gak mau pas gue take, apa gue masukin di Instagram, tuh anak nyemput. Nyemput produk. Padahal bukan brand itu. Bukan. Dia pikir itu brand itu. Dan itu rumahnya di mana ya? Rumahnya di mana? Dekat belakang kan? Nah, itu lu dapat customer sampai jauh, sampai galaksi itu Instagram. Instagram. Sosmed tuh emang gila ya sekarang. Sosmed tuh menunjang lah menurut gua. Gua lagi proses ini untuk di Shopeefood. Shopeefood yang mungkin bulan depan lah kalau udah rezeki masih dimasukin. Tapi sejauh ini gue jualan dari Instagram udah lumayan banget. Instagram, mereka pesan WhatsApp akhirnya. Karena gue nggak ada brosur yang gue lempar. Oke. Jadi mulut-mulut aja harus tahu. Jago nih. Awalnya gue gimana ya, sakit hati juga gue mambet ya. Gara-gara dari harga segitu harusnya maksimal ya rasanya juga. Rasanya juga ada dong. Jangan sekuntang-kuntang harga segitu lo buatnya asal. Karena standar burger yang gue tau tuh cuma sekedar roti dikasih mayones selesai. Itu kan, nah gue nggak pengen itu. Gue pengen orang benar-benar ngerasain ini burger yang beda rasanya udah itu. Tapi ini worth it banget sih. Ini kata gue ada nih. Asik. Tekstur lagi kan? Bener. Rotinya lembut. Jadi penasaran gue yang 6 itu loh. Jadi yang 6 itu? 6 yang bisa dimasak kapan aja, waktu 2 minggu. Iya. 225. Jadi dagingnya itu gue kasih dagingnya 10. Lebih? 10, rotinya 6, dagingnya 10. Jadi lebih loh? Lebih, jadi kan kalau lo 225 itu serah lo mau bikin yang double patties kan. Oh iya, iya, iya. Apa bebas. Itu gimana lagi lu guys? Enggak ada gila. Itu kan di 10 segini tuh boleh daging doang. Iya, daging doang. Udah enggak ngecung sih gua. Karena di gue itu yang 38.000. Kalau gua masih ngecung itu segini. Oh. Double patties tambah telur, tambah lagi beef teriyaki apa sih?
Berarti ini nggak pakai bahan pengawet ya? Kalau di sorry bro, apa daging betis dan itu nggak ada? Gue nggak pakai pengawet. Tapi pure. Pure. Dan gue juga nggak berani stok banyak. Jadi kalau kayak teriyaki itu semasakan gue seporsi habis baru gue bikin lagi. Itu biasanya seminggu lah. Habis sih. Dan dagingnya gue juga pakai daging rendang beneran. Jadi gue nggak ngerasa ada urat. Agak, makanya tadi teksturnya lembut. Asli lembut banget. Kenyang sih. Kenyang. Yang 38 next ya. Enggak. Terbayang sih gini tadi gue daging sekali. Bifnya. Buana, tapi lo pernah ngebedain gak sama yang ada junk food-junk burger yang biasa lo, yang mainstream deh? Ada bedanya gak? Bedanya ada. Yang tadi apa? Yang gue rasain ya. Beefnya dia agak apa lembut. Oke. Jadi teksturnya lembut. Terus satu lagi roti. Rotinya dia lembut. Oke. Ini best seller-nya bro? Iya. Yang sering di order berarti best seller-nya ini. Paling sering di order ya. Terus ini tanpa gua kesampingkan saus ini, ini ada rasa kayak semacam ada pepper lah ya. Oke. Okay. Di bumbunya gitu, mungkin ada rasa semacam pepper lah, merica gitu. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih nih? Burger ini burger ya? Burger ini udah setahun sih. Setahun. Gue ada baru setahun loh. Tapi masaknya tuh dia berarti. Ya berarti resep yang tadi tuh, resep andalannya nih. Gak bisa kita bocorin di sini. Gak bisa. Cuma kalau beberapa temen gue juga akhirnya dia beli karena gue jual packaging juga. Oke. Jadi gue jual packaging yang frozenannya. Oke. Jadi itu isinya 6 piece. Mereka masak sendiri. Berarti bisa dipanasin? Bisa dipanasin. Oh, microwave lah ya. Microwave. Oke. Okay. Nah, itu disitulah mereka tahu akhirnya, oh ada bumbu resepi lainnya ya. Paket 6 kayak gitu berapa tuh? Paket 6 gitu 225. Tuh, 225 lo bisa ngedapetin 6 paket yang bisa lo bisa dimakan kapan saja ya? Iya, kapan aja. Berapa lama waktunya? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Untuk harga? 225. Gue nak kasih masukan dong, apa kira-kira buat para insight masa? Ya, pokoknya ini burger enak ya, menurut enak. Menurut tes lidah gue tuh enak. Dari harga worth it lah. Worth it ya, segitu ya. Worth it. Okay. Dari tekstur semuanya untuk burger, emang banyak sih burger, cuman kalau buat yang ini dari produk My Burger sini, okay lah. Okay ya. Pokoknya berarti 9 deh. Iya. Yeah. Tuh kita nggak ngajak lagi loh, ini nggak di set up, kita emang datang ke sini nggak pernah nyicipin juga, ini baru hari ini ya. Iya, baru ini baru tahu juga. Nah buat kalian yang tinggal khususnya di daerah Pamulang, wah dekat banget, kasih lo ordernya ke sini langsung ke sini. Ntar bakal ada Instagramnya, di follow di bawah nanti. Oke, kalau gitu Kur, sukses terus ya. Thank you. Sehat pokoknya. Thank you udah mau mampir. Jadi buat kalian yang tinggal khususnya di daerah Pamulang, mampir ke sini Tangerang Selatan. Orderan bisa sampai daerah mana nih? Biasa? Paling jauh? Paling jauh gue Pondok Gede sama perumahan Galaxy yang di Bekasi. Kalimalang, yes. Gila. Jadi buat kalian yang mau order aja gak usah takut. Kita bakal taruh ntar, follow di Instagramnya, kalian bisa DM. Kur, sukses terus, sehat-sehat. Pokoknya ya. Kita doain memang produk ini, UMKM khususnya, milik usaha, milik ini bangsa kita lah ya. Maksudnya nasional ya, UMKM nasional. Maju terus, pokoknya support your local brand. Oke, okay? Buana, thank you banget juga. Sama-sama. Mantap. Thank you, Bu. Oke. Bye.